Hi guys, bersama saya hari ini Hani. Hari ini kita nak tanya orang ramai, diorang ingat tak lagi diorang punya pengalaman combo atau momen-momen indah waktu combo diorang? Kalau nak tahu, jom ikut Hani. Okay, nama siapa? Nama Izzat. Okay, abang pernah berkombo ke sebelum ni? Saya pasal kombo Saya belum pernah kombo lagi. Oh, jadi macam akan ada combo ke akan datang? Rasanya bulan 11. Oh, belum combo lagi. Oh, okey. Macam tu tak apalah. Terima kasih. Boleh. Okey, nama Cik siapa? Nama saya Hidir. Apa pengalaman combo yang Cik Hidir tak boleh lupa? Saya bekas pelajar IKM di IKM Lumut. Pengalaman paling saya suka sekali convocation ni, momen atau kenangan dia ni, apabila kita naik pentas. Pentas kita terima convocation tu, saya rasa macam teruja lah, berbala lah saya belajar tu, saya dapat. Saya bergelar juga sebagai seorang graduan dan saya berjaya sehingga hari ni. Okey, Cik Razak. Cik Razak pernah berkombo ke sebelum ni? Pernah, alhamdulillah dua kali. Dua kali. Okey, sepanjang dua kali Cik Razak berkombo, apa momen yang paling Cik Razak ingat yang tak boleh lupa sampai sekarang? Okey, ada dua sebenarnya. Yang pertama, waktu kita tunggu turn nak naik pentas tu, itu kata satu perasaan yang nak bangga ada, gabra pun ada. So yang kedua adalah bila kita dah terima scroll. Pada saya satu kepuasan lah. Kejayaan tu bukan sekadar kejayaan kita, kejayaan untuk family kita. Puan pernah tak sebelum ni berkonvo? Ya, saya pernah berkonvo di UTM Skudai Johor, Penang. Dekat Penang, USL. Okay, kalau saya, pengalaman yang tak boleh saya lupakan semasa berkonvo adalah beratur, masa mengambil jubah, masa raptai. Walaupun suasana tu panas atau kurang selesa, tapi itu adalah kenangan yang paling indah sepanjang saya berada di zaman tu lah. Okay, umur indah saya masa nama saya diumumkan lah. Masa naik pentas tu saya rasa hilang segala penat lelah saya semasa belajar di USM. Okay, akak pernah kombo tak sebelum ni? Pernah di Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Best, tak best, tak tahulah macam mana, tapi saya kombo masa PKP. Sepanjang kombo tu memang kita pakai mask dan kita tak boleh orang lain datang lah. Saya seorang je. Seorang-seorang kira parents macam selalu kombo kan orang datang macam bawa bunga, macam parents datang ramai-ramai, tak ada gambar, kira semua tak boleh lah. Tak boleh, kita seorang je. Syarif, ni kamera? Haa, ni kamera. Syarif. Cik lalu pernah kombo ke? Politeknik Ungkoma, Ipoh. Momen dia masa tu kehadiran parent lah, mak bapak yang sanggup datang kan meraihkan kejayaan masa tu. Okey, kita dah habis interview beberapa orang mengenai momen-momen indah mereka berkombo. Jadi apa lagi korang tunggu para graduan IKMA 2024? Jangan lupa untuk klik link pengesahan di bawah ini. See you guys soon dekat WTC Kuala Lumpur. Bye!